Hi guys, assalamualaikum. Saya Lichen dari kumpulan vokalis kumpulan di Campus Band ataupun di CB. Oke, hari ini saya ingin berkongsi kepada Anda yaitu tips kongsi tips. Oke, sebelum itu saya minta Anda semua di sana mohon subscribe di channel Mori Record Production. Oke, hari ini saya ingin berkongsi kepada Anda mengenai tips penjagaan suara agar lebih konsisten. Ini sebenarnya berdasarkan kepada pengalaman saya, yaitu saya aktif menyanyi ini dari 2013 lagi, melalui mainstream lah, kurang gitu lah. Oke, yang pertama sebenarnya ada 6 tips ya kebaikan kita bersama supaya suara-suara Anda di sana lebih konsisten. Oke, yang pertama ini pengalaman saya sendiri ya. Yang pertama bagi saya perbanyakkan minum air suam lah. Air suam setiap hari lah, pagi dan malam. Bukan gallon lah. Gelas. Itu yang paling penting lah air supaya dia melancarkan kita punya rongga kan. Rongga di mulut semua agar lebih basah. Jadi orang bilang senang udara ataupun pernapasan tuh senang bergerak di situ. Oke, yang kedua nih kalau boleh kurangkan minum benda-benda yang manis lah. Gula terutama lah. Nanti takut kena kencing manis kan. Enggak gurau ya. Sebenarnya gula nih kadang kalau kita terlalu banyak minum ada satu masa tuh kalau kita coba mau buka suara tuh kadang-kadang boleh jadi batuk. Sebab pasal dia itulah selalu kalau manis nih dia boleh jadi kita batuk. Jadi dia mengganggu juga kan, enggak berapa konsisten kalau kita menyanyi itu. Oke, yang ketiga nih yang paling penting tidur mesti cukup lah. Kalau bagi saya sekurang-kurangnya 6 jam lah, lebih kurang 6 jam. Terutama kalau yang ingin buat show di satu tempat tidur kena cukup lah supaya tidak terjejas lah dari segi apa nih ngantuk, kadang sakit kepala, tidak cukup tidur, tidak semangat, jadi tidur kena cukup lah. Oke, yang keempat karena perlu senaman lah, ikut kesesuaian anda senaman itu macam mana, sama ada jogging, berbasikal, sampan enggak, berenang enggak, mana saja. Sebenarnya gunanya adalah untuk supaya kita dapat tahan napas. Selalunya kalau orang menyanyi nih lagu yang tinggi-tinggi, high notes, itulah guna dia. Napas tuh kan, lebih kontrol napas tuh. Oke, yang kelima, sentiasa praktis lah lagu-lagu berbagai genre lah. Sebenarnya kita enggak tiru, kita coba ambil dia punya style menyanyi tapi besen kita sendiri macam tuh. Oke, yang keenam adalah paling penting di dalam hidup kita, yang paling penting adalah sholat dan perbanyakkan doa, minta kepada Allah SWT supaya kita punya perjalanan hari ini diperlancarkan agar lebih konsisten dalam hidup. Dan kita berusaha untuk ataupun tawakal supaya apa yang kita ingin buat kita lakukan sentiasa diberkati. Jadi kalau sudah diberkati suara kita akan lebih merdu. Saya rasa Anda paham juga kan di sana tuh. Oke, guys, itu saja untuk hari ini. Minta sokongan semua, jangan lupa subscribe channel Mori Record. Bye bye. Peace.